Ya Rabbi qad ghafilna wa kulluna tama'un fi 'afwin wa fi karamin wa fi جنة مع سيد البشر ندعو. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Muka surat 282. Abu Bakar bin Ayyash berkata, empat raja masing-masing melepaskan kalimat yang bagaikan anak panah. Raja Kisra berkata, saya tidak menyesal terhadap apa yang belum kukatakan, dan ada kalanya menyesal terhadap apa yang terlanjur saya katakan. Ini kata-kata daripada empat orang raja, yang mana dia memberi, walaupun dia tidak Islam, tetapi dia memberi kata-kata yang baik untuk kita jadikan sebagai panduan dalam hidup kita. Jadi Raja Kisra kata, dia kata, saya tidak menyesal terhadap apa yang belum aku katakan. Hak terbuku dalam hati itu kadang-kadang ada. Kita buat contoh yang dalam kehidupan kita lah. Kadang-kadang marah kepada anak bini. Marah ni biasanya dia marah dengan kata-kata terus. Dengan kata-kata nista, maki ke apa benda. Nak marah sangat pada anak bini, keluar perkataan yang tak elok. Tapi kadang-kala ada orang yang mengeluarkan kata-kata yang tak elok pada anak bini dia tu. Lepas dia bercakap, dia maki ke apa benda, dia menyesal. Jadi sebab itu Raja Kisra kata, selagi mana aku tak keluar kata-kata aku, aku rasa tak menyesal. Dan ada kala menyesal terhadap apa yang terlanjur saya katakan. Dan dia kata ada kalanya bila aku bercakap, aku menyesal. Baik, Raja Cina pula kata, selama saya belum melepas kalimat, maka saya tetap menguasainya. Tetapi jika keluar, maka ia memiliki aku. Selagi mana tak bercakap, maknanya Raja Cina ni kata, selagi itulah dia kata, aku dapat menguasai diri aku, menguasai orang lain. Tapi sekali aku lepaskan, maka kata-kata itu menguasai aku. Ini kita ambil contoh biasa orang politik, ya tak? Dia cakap sikit ya, punah rana habis. Sama ada masyarakat ke ataupun dia. Tapi selagi mana dia berdiam diri, kadang-kadang dia dapat menguasai keadaan. Tak kira lah orang tu ahli politik Islam ke yang tidak Islam ke. Kadang-kadang hilang kesabaran tu walaupun atas nama Islam, terlepas juga. Bila terlepas, dah jadi satu, menimbulkan satu fitnah. Nak pula dalam dunia politik sekarang ni, orang boleh putar belik kenyataan. Sebab tu kenyataan yang betul sekalipun, kenyataan yang betul sekalipun, hendaklah ditengok dan dilihat masa dan keadaan. Ni ada kadang-kadang kita berhujah, betul, dia cakap tu betul, apa salahnya? Jadi ramai orang yang tak faham, banyak benda yang betul dalam dunia ni, dia bukan boleh semua kita lepaskan. Tak kira lah sama ada ucapan ke perbuatan. Macam takbir, Allahu Akbar. Takbir Allahu Akbar tu bagus kan, takbir kan, membesarkan Allah. Tapi dulu ada satulah ketika bila buat kuliah ke, habis kuliah je, ada orang takbir. Adalah satu masjid, saya pun pernah pergi kat situ. Ni cerita dulu-dululah.
Habis kuliah takbir. Lama ya takbir. Ha, jadi 2-3 kali takbir, saya pun masuk kali yang ketiga keempat. Saya bagi teguran lah. Takbir ni bagus, tapi takbir dalam masjid yang jenis takbir semangat ni tak sesuai. Ha, jadi orang heboh. Kan? Orang heboh. Eh? Ay, dia kata Dr. Hamzah ni takbir dalam masjid tak boleh. Nak kebetulannya pula ada satu orang, satu orang jemaah tu, lepas saya cakap begitu dia mari jumpa saya. Dia kata, "Yalah doktor, saya pun rasa begitu juga, sebab Tok Guru ni Aziz pernah satu ketika di Perak, dia, saya tengok nama masjid apa, lepas dia cakap tu orang takbir, dia tegur terus. Ha, jadi apa yang saya cakap tu betul lah, tetapi jemaah yang lain tu, yang semangat tu, dia tak faham. Dia ingatkan benda, semua benda baik tu boleh dilakukan di semua tempat. Boleh lah nak takbir time-time semangat kat luar, ya tak, menyatakan kebencian kita kepada kemungkaran. Bila penceramah tersebut yang tentang kemungkaran itu, semangat naik, takbir. Baik, apa lagi contoh benda baik tapi tak boleh buat semua tempat? Baca bismillahirrahmanirrahim, bagus. Bila nak makan, baca bismillah. Ha, bila nak makan, baca bismillahirrahmanirrahim. Perkataan bismillahirrahmanirrahim memang bagus. Tapi tuan-tuan, masa nak sembelih ayam, ya tak? Bismillahirrahmanirrahim tu bagus. Tapi bila nak sembelih ayam, bismillah aja. Ar-Rahmanirrahim tak ada. Hak sebenarnya lah, nak baca boleh. Tapi tidak diajar begitu. Bismillah, potong. Ya. Nak makan, baca bismillahirrahmanirrahim, bagus. Ya. Tetapi setiap kali nak suap, baca bismillah, tak bagus. Dan saya jumpa orang tu. Ya. Punyalah nak tunjuk mengamalkan Islam ni, setiap kali nak suap, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Tak bagus. Ha, jadi saya nak ceritanya, tak semua benda, walaupun ucapan ke perbuatan, benda yang bagus, ucapan yang bagus, tak semuanya boleh dibuat dalam semua masa, dalam semua keadaan. Ha, baik. Kaisar berkata, "Saya lebih mudah menahan apa yang belum saya katakan, tetapi tidak dapat mengembalikan apa yang telah aku katakan." Ini dipanggil terlajak perahu boleh diundur tak? Terlajak kata-kata dah tak boleh dah. Itulah lebih kurang lah, Raja India pula kata, "Sungguh hairan dari orang yang mengatakan satu kalimat, jika dituntut berbahaya, dan jika tidak dituntut tidak berguna." Kan? Jadi berbahaya terlepas cakap. Ya. Saya tengok dalam surat khabar fenomena hari ini ni, terutama sekali ahli politik, belah-belah orang panggil pembangkang tu, dia jadi kaya raya kerana kan, cakap dia diputar belik, lepas tu dia saman akhbar. Yang terbaru ni pun ahli parlimen Indra Mahkota. Kan? Dia cakap dah betul, tapi pengulas itu tak betul, dia saman. So khabar menang dia. Ya, banyak. Jadi kes-kes macam ni nak menceritakan bahawa tulisan, ucapan kena jaga. Ya. Kita tak terlibat dengan ahli politik ni, tak adalah orang nak menyamannya kan. Ha, maknanya kita borak cerita buat orang lain, ha, jiran, kawan-kawan kita, tak ada siapa nak saman. Tapi hak tu saman dia hari akhirat besok. Ya. Ahli politik ni dia nak jaga maruah. Dia cakap lagu ni, orang ni ulah lagu ni, dia saman lah. Kan? Ha, jadi itu dia. Jadi satu lagi benda ya, satu syair Arab. Ada satu syair Arab, dia kata apa dia? Al-mar'u makhbubun, al-mar'u makhbu, ya, makhbu'un tahta lisani, idza kallama zahara. Ya. Orang ini, dia kata, kita ni, kita manusia ni, dia bersembunyi di bawah lidah dia. Ya. Kita ni tersembunyi di bawah lidah. Idza kallama zahara. Bila kita bercakap, nampaklah perangai kita, kita yang sebenar. Ha, sebab tu orang kata apa dia? Dia tu kan kalau tak bercakap, bagus. Nampak bagus je. Tapi bila dia bercakap, nampak bodoh pula dah. Ha, itulah dia. Kan? Ha, jadi,
al-mar'u tah apa ni mahbuun, mahbuun. Ya, tahta lisanihi, itu syair Arab. Idza kallama zahara. Personality seseorang itu tersembunyi di bawah lidah dia. Bila dia bercakap, zahirlah dia. Ya. Sebab itu maknanya bercakap ni orang panggil menzahirkan personality dia ni, hasad dengki kuat dia ni. Kan, mari sorak pun tak hilang juga. Dengar kuliah tak hilang juga perangai hasad dengki dia. Bila dia bercakap tu nampak. Itu satu. Dia ni cemburu kuat. Macam mana kita nak kenal cemburu, orang tu cemburu? Kan? Okey, dia punya air muka dia. Yang kedua, ucapan dia. Kan? Suami isteri kan? Ucapan dia. Okey, cemburu, iri hati, sangka buruk. Sangka buruk ni semuanya keluar setelah bercakap. Kan? Kita boleh kata dia tu kuat sangka buruk. Pasal apa? Dia bercakap. Kalau dia sembunyikan, tak keluar. Kita tak tahu dia ni sangka buruk kuat ke, cemburu kuat ke, iri hati kuat ke, pembenci punya orang ke, tak ada. Tapi sekali dia bercakap saja dah keluar dah. Keluar maknanya personality dia tadi. Dia ni memang kuat sangka buruk. Hati-hati dengan dia. Sangka buruk . Baik, jadi saya rasa itulah untuk pagi ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum wa li jami'il muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Allahumma ja'alna minal ladhina yastami'una al qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahirabbil alamin.